Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Jadi korang ada masalah dekat cermin blind spot, lepas tu korang nak cantikkan sikit cermin korang, jadi ada white dan juga nampak anti-glare, korang kena tengok video ni kerana Zik akan tukar cermin ni pada cermin yang macam ni. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Jeng jeng jeng, inilah dia barang dia guys. Alright, jadi kita nak unboxing dia punya barang. Okay, jadi kat sini dia dah siap bubble wrap. Korang tak perlu risau. Dan ini adalah cermin dia guys. So kalau korang tahu, cermin dia sebenarnya ada signal kat sini. Nanti saya akan tunjukkan signal dia macam mana, dan dia adalah white. So kalau korang tengok cermin biasa dengan cermin ni, nanti Zik akan tunjuk sebelum dan selepas, korang boleh nampak perbezaan dia. Dan kalau korang tengok kat sini pun memang nampak lah dia punya white tu, sampai Zik boleh tengok dua ring light Zik kat belakang. Okay, jadi ini kalau korang nak dapatkan, sebenarnya harga dia adalah RM298. Korang boleh dapatkan di kedai kaki Myvi di Johor, ataupun korang boleh pergi ke Shopee dia dan beli di situ. Zik akan linkkan dekat bawah Shopee dia kat mana dan juga kedai dia dekat mana. Okey, jadi kalau korang nak beli ni, harga dia adalah RM298, tidak termasuk postage lah. Zik tak pasti dia bagi free postage ataupun tidak. Okey, jadi kita nak tengok barang dalam. Ini adalah sebelah kanan dia. Okey, so dekat sini kita ada dia punya. Alright, ini adalah sebelah kiri lah. Dalam kita ada, alright, ini adalah wire connector. Jadi korang tak perlu susah-susah nanti untuk pegang cermin ni baru nak connect dengan wire ni, sebab dia dah bagi ada clip siap dan kita akan connect dengan yang ni. Dan nanti dia akan ajarkan cara macam mana korang nak connectkan wire current dan juga dia punya grounding. Dalam ni pun dia ada bagi siap receipt, lepas tu dia ada bagi free stiker. Banyak stiker dia guys. Dia ada bagi ni stiker ni, lepas tu stiker kaki Myvi ni. Korang boleh tengok lah, sampai dua dia bagi. Dan lagi satu dia bagi keychain guys. Memang mantap. Banyak free gift dia bagi. Thank you kepada kaki Myvi kerana Zik nak cari barang ni agak limited guys. Zik cakap terus terang agak limited dan Zik tak sabar nak pasang. Jadi tanpa membuang masa, jom kita pasang. Seterusnya, alat-alat yang korang perlukan adalah dua ini sahaja, iaitu electrical tape dan juga kita ada ni lah plastik punya pry tu. Jadi benda dua ni je yang korang perlukan untuk korang nak buka side mirror dan juga tukar cermin side mirror korang kepada yang baru. Okay guys, untuk pemasangan, Zik takkan tunjuk sangat detail untuk buka ni, sebabnya Zik ada pernah buat video macam mana korang nak buka benda ni. Jadi first kali kalau korang nak buat adalah memang korang kena tolak side mirror ni sampai jadi macam ni. Lepas tu step seterusnya, tekan cermin ni sampai ke atas. Lepas tu korang boleh cabut lah daripada sini. Nampak tak? Bila korang dah cabut, korang boleh cabut dekat side mirror ni. Tapi benda ni semua Zik dah cakap, korang boleh tengok dekat video, Zik akan linkkan kat atas macam mana korang nak buka cover side mirror dan juga cermin ni. Okey, jadi kalau korang tengok ni, untuk kenal pasti yang mana wire signal side mirror ni, korang akan tengok yang ni, iaitu kuning merah dan juga merah hitam. Jadi apa yang kita nak connect ni, nanti Zik akan tunjukkan wire yang mana yang akan connect dua benda ni. Jadi yang ni Zik sebenarnya Zik dah potong sikit dah. Ni bukan potong lah, maksudnya Zik keluarkan dia punya penebat tu. Jadi apa cara dia, kejap lagi Zik sharekan macam mana. So Zik nak tunjukkan yang mana wire yang kita perlu sambung. Okay, jadi kalau korang tengok ni, kat Zik ni ada wire putih dan juga wire grey. Okay, wire putih ni korang kena connectkan dengan merah hitam guys. Wire warna grey ni korang kena connectkan dengan merah kuning. Jadi kita akan connectkan dan macam mana Zik buat macam ni. Jadi korang boleh beli tools yang macam ni guys. Ini adalah tools untuk wire lah, kita buat wire. Jadi Zik akan tarik macam ni dan dia akan tarik tanpa kita putuskan wire ni. Jadi kalau nak cerita void warranty, tak void lagi lah sebab wire ni tak potong. Dia cuma tap sahaja. Okay, jadi kalau korang nak pakai, korang keluarkan ni, lepas tu korang masukkan, korang tarik. Jadi Zik nak tunjuk dalam video agak sukar, sebabnya Zik perlukan dua-dua tangan dan fokus untuk
nak buat ni. Jadi kalau kamera ni dia agak mengacau. Jadi Zid akan tunjuk balik selepas ini. Okay guys, jadi kalau korang tengok, Zid dah nampak lah, dah splitkan dia punya penempat tu daripada tempat asal dia lah. Dan Zid tak potong guys. Jadi ini kita namakan dia sebagai tap wire. Okay, jadi lepas tu Zid nak sambungkan putih dan juga hitam ni lah dekat merah dan kuning. So Zid akan try Dan selepas korang dah ikat, korang boleh ni lah tape. Alright, jadi sebelum kita tape dulu, kita akan try test jadi ke tak. Okay, so kita akan connect dengan yang ni. Kalau korang tengok nampak dia menjadi. So ini adalah satu benda yang sukses lah. Jadi selepas kita dah test, kita boleh tutupkan dia dengan electrical wire supaya tak kena air lah, tak short. Dah tutup lah dia punya ni. Nampak cantik, nampak kemas. So korang pastikanlah dekat ujung-ujung ni memang dia takkan masuk air. Dan lagi satu nanti, kita kena tape ni juga guys. Sebabnya bila kita masuk dalam ni, takut air dia boleh masuk dalam ni guys. Jadi kalau boleh tape ni sampai kat sini hujung ni, lagi satu dia biar dia secure. Secure dan air tak masuk dekat sini. Sebab ni pun ada electrical component kat sini. Takut nanti air masuk sini kena short lah. Sebab dia dah kat saya kira kan, nanti tembak-tembak air kat sini semua, takut air kena kat sini boleh short. Jadi kita kena balut juga ni. Okay, kita dah settle balut ni guys. So dah settle balut ni, so kita ada ni bracket ni. Korang kena bagi dia loose sikit guys. Bagi dia loose sikit supaya senang masuk dekat dalam side mirror kita. Sebab takut dia ketat sangat, nanti korang nak masukkan, korang kena tekan kuat-kuat. Jadi kita loosekan sikit lah. Kita goyang-goyangkan macam ni je, bagi dia macam loose sikit. Selepas dah loose, baru kita boleh masukkan lah side mirror kita. Alright, settle. Lepas tu kita akan masukkan belah atas dulu guys. Okay, so belah atas dah settle, kita belah bawah pula tekan je guys. So ni kita dah tekan, tengok dia ketat tidak. Alright, jadi rasa dah ketat dah guys. So korang rasa lah dia punya ketat tu, dia ada klik-klik dia, korang boleh dengar lah. Jadi ni dah settle. Lepas kita settle, baru kita boleh buka plastik ni guys. Sebab takut nanti kita pasang-pasang calar ke apa semua. Jadi dinasihatkan pasang ni dulu, baru buka plastik. Okay guys, sudah kita dah pasang, kita tengok dulu Nyala ke tak signal tu. Alright cun, signal sudah menyala guys. Okay. Okay guys, kita dah siap pasang kiri dan juga kanan guys. So kita nak test test dia punya light. Okey, sebelah kanan cun, sebelah kiri pun cun guys. Okey, jadi Zik nak review sikit guys. Kalau Zik tengok kat sini memang betul-betul white guys. Korang tengok, boleh nampak sampai hujung tu. Sini pula boleh nampak sampai hujung pilih air tu. Sebab sebelum ni Zik rasa cermin Zik takkan nampak pilih air ataupun sampai kat cangkul lah. Cangkul tu mungkin nampak sikit. Jadi Zik dah tak perlu risau untuk blind spot ni. Memang dah betul-betul cun, dah tak perlu dah Zik nak pakai yang benda kecil kat bawah tu. Sebab bila Zik pakai benda kecil tu, benda tu memang membantu. Tapi bila korang basuh kereta dekat luar ke ataupun basuh kereta, nanti benda tu nak kena betulkan balik benda semua Sebab orang yang basuh kereta dia bukannya nak betulkan balik, dia mesti basuh-basuh-basuh dia tinggal je macam tu. Jadi satu benda yang tak berapa best lah, dan dia tak berapa clean lah sebab ada benda tu kan. Jadi macam ni memang nampak clean dan nampak warna biru tu, nampak premium anti-glare. So Zik boleh lah letak stiker pula nanti kat sini kan, macam ala-ala style orang buat cermin spoon kan. Jadi tak tahulah Zik nak letak stiker apa kat sini kan, nampak macam lagi premium sikit lah kan. Nanti Zik akan fikirkan lah. Jadi memang Zik berpuas hati, memang thank you kaki Myvi. Memang Zik dah lama mengidam benda ni. Dan lagi satu sebab apa Zik suka ialah dia punya style LED ni. Zik tak pasti apa benda yang dia panggil nama style ni. Selalunya Vampire yang pakai style yang macam ni untuk cermin ni. Tapi dikeluarkan untuk Myvi, jadi dapat merasa. Dan stok tak banyak guys. Kalau korang nak
korang cepat-cepat DM ataupun beli kat Shopee Kaki Myvi, Zik rasa stok ada dalam 5 macam tu lah. Sebab ni memang stok tak banyak. Harga dia memang agak keras, tapi bagi Zik memang berbaloi. Memang cun, memang dah tak perlu dah apa-apa. Blind spot dah ada, anti-glare dah ada, siap signal lagi. Jadi itulah dia review Zik dan juga installation Zik untuk side mirror punya cermin ni yang premium guys. Semoga video ini bermanfaat guys. Semoga korang dimurahkan rezeki dan semoga ianya memberi ilham kepada korang untuk modify Myvi korang. Dan jangan lupa subscribe, like and share, komen video di bawah. Dan kita berjumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.